Teman-teman semuanya, salam kenal. Aku Fatia. Jadi aku hari ini mau nge-vlog karena aku kebetulan hari ini pengen jalan-jalan ke daerah sekitar kampus suami aku. Tapi sebelum kita jalan-jalan, mungkin nanti aku akan makan siang bareng dulu sama suamiku. Habis itu baru kita ke satu kafe yang sebenarnya unik banget. Jadi kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Ada bunga yang blooming, ada yang warnanya kuning, sama ada yang warnanya putih gitu. Udah mau masuk musim spring ya di sini, jadi bunga-bunga udah pada mekar juga. Nah, saya juga ada tuh yang warna putih. Sekarang kita mau jalan ke tempat makan dulu. Ini udah jam 1 siang, ini lapar banget. Yuk, jalan. Sekarang kita mau makan siang di Leon. Itu ada di depan sana, di sebelah kanan. Udah kelihatan kan?
Leon. Kayaknya luar aja deh. Oke, jadi aku makan Leon, aku chicken satay dan suami aku aioli chicken. Biasa. Tampilannya kayak gini nih. Aku makan dulu ya. Ini namanya attendant. Dia cafe and coffee shop gitu. Sebenarnya ini dulunya adalah toilet jalan story. Kita punya. Yeah, sure, I was about to say, the closest thing. Yeah. Halo teman-teman semuanya, sorry banget kemarin aku lupa closing, jadi aku belum ceritain gimana sih pengalaman aku, impresi aku di cafe attendant yang kemarin. So menurut aku cafe attendant kemarin itu was okay, tapi memang cafe itu quite unique and interesting. Kenapa? Karena dia itu berada di bekas Victorian toilet. Jadi memang tempatnya sih cukup sempit ya, bukan kafe cantik atau kafe yang Instagramable banget. Tapi kita di sana memang pay for the experience-nya. Nah, kalau untuk makanan dan kopi yang kemarin aku pesan itu sih rasanya oke aja. Nggak yang spesial-spesial gimana banget, dan harganya juga relatif standar sebenarnya, sama kayak kafe-kafe di London yang lain. Kemarin totalnya kalau nggak salah aku sekitar 7,5 pound gitu, untuk kopi sama cake yang aku pesan kemarin. Nah, habis dari cafe attendant aku jalan-jalan bentar tuh di daerah sekitar cafe attendant, dan abis itu langsung pulang, tapi aku lupa closing. Jadi thank you so much teman-teman yang udah nonton vlog aku kemarin. Kalau misalnya kalian ada request atau punya ide pengen aku review sesuatu, atau misalnya aku jalan-jalan ke suatu tempat, please comment down below. Siapa tahu itu bisa jadi next vlog aku selanjutnya. Thank you so much guys. Bye.